supaya kita dapat masuk nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Habib nanti. Habib ini kada asing lagi bagi kita. Nah, sudah mungkin sudah yang keempat dan kelima Marsin kemarin. Nah, ya tadi sambil makan ditawarin apa bini sini kami pikir. Oh, sudah sanggup ya. Nah. Nah, jadi kepada Habib disilakan dengan hormat. Halo, tes. Dua caranya antik nih. Luar biasa sini. Santai ya, kalem sini. Masya Allah. Hanya ini biasanya buat acara tuh tegang terus, nganga-nganga aja ke biar. Tapi Sidin gak ada masalah. Kita doakan Sidin mudah banyak umur sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ulun sudah berapa kali ke sini muyak dah. Ini jarang dilihati muhanya. Ya kan? Harus lagi ngundang ulun je. Banyak aja nang lain lagi. Warna nganga-nganga ayo ini. Ayo, kalau enggak ada lawas tomat jabai. Ya kah? Oh iya benar ngantuk nah. Siang ini ulun ke Pelihari, kena malam ulun ke Kapuas. Besok ulun bagi acara habis itu siang langsung tulak ke Sengata Kaltim. 5 hari di sana. Makanya enggak ada lawas-lawas. Oh iya kah? Jadi tomat ja, ya kah mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Jangan tampar-tampar nih. Nyungguli kue ini nyataan disanggui orang dah. Ya. Ayo, yang semangat. Ibu-ibu, yang semangat. Ya, Kak. Ya, duduk-duduk di sana tuh bapak. Nganga-nganga berita. Sandar-sandar di pendir seorang. Makanya dulu kenapa punya ada acara tuh di kampung jadi satu. Nah, rame. Itu. Yang semangat. Acara tuh biar meriah. Jadi seorang tuh kada percuma buling. Punya jauh-jauh rumah-rumah itu bapak. Ya. Yang babiniannya di sana. Macam maulid di sini, ceramah di sini. Baik ceramahnya di pinggir sungai. Bapak. Iya kah? Paham kada kah? Pulik. Ulama dah yang kada paham. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyoti salam mudah masuk surga. Yang kada mudah masuk angin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tasulun nafahat wa tanzilul barakat alladziina lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin amma ba'du. Sadat Al-Alawiyyin, para habaib duriatnya Rasulullah wabilusus Al-Habib Abdul Qadir Al-Haddar, Al-Habib Mustafa Al-Haddar, ulun seorang, para guru-guru agama, para ustaz, para kiai wabilusus guru siapa nih kau ulun nih? Hah? Gua tahu ya. Guru Dr. Andes K. Haji Muhammad Sarbani MM maju mundur. Ya kan? Guru dihigane, guru Dr. Andes ke Haji Jam Ani bin Jam Dinding. Kita doakan mudah panjang umur sehat walafiat. Amin. Guru sebelahnya tuh, hah? Oh guru juga kah? Hah? Oh iya kah? Oh bapak duduk sini. Ada pekerjaan ini lah, pekerjaan buahnya madahi bapal nah. Oh tulahan juan. Ya kan? Nah, dan guru-guru yang lainnya, guru haji, ya guru haji, ya kan? Lain juan nih. Mantan pembakal bahari, jadi mulai tahun 45 jadi pembakal, mulai zaman Belanda sudah jadi pembakal. Ya, nah, jangan tertawa, pampar nih. Dan para pejabat pemerintah, Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang ada di rumahnya masing-masing, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Pembakal. Nah ini anyar nih. Ya, Pembakal. Oke, Pembakal Bunglai.
ini karena potongan lalu. Ya kan, Pak. Karena bukannya jambak alai buhannya nih madahin tadi hafal. Kalau boleh nih. Ketulahan, jangan diulahan KTP Pak alai buhannya nih. Ngololo aja gawian. Ya kan. Ya kan. Nah, dan Bapak RT yang alhamdulillah RT-nya kada pernah duduk di muka. Pasti di belakang. Menjaga nasi, punya ada lebihan di Basidin Bulik. Itulah gawian RT mulai zaman Bahari sampai wahini. Ya. Segenap panitia alhamdulillah. Ya kah? Yang kalau ulun lihat di pinanya penitiannya sedikit kada bermodal. Karena kembangnya bekas di kuburan dipinjem. Sudah layu benar. Layu benar sudah kuning nanti nana kada percaya ka pian. Nah, nanti nah. Ulun ada bagaya. Ini rupanya bekas di kuburan dipinjam. Kena dibulikan pulang ke kuburan. Ya bun bung lain ini. Bapak. Kada bermodal lalu. Ya kah? Nah, sepanduk aja kada ada sini nah mana ada. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah jiwanya kada ada napal biar aja kada bapak. Ya kah? Yang nyata tak kurang jatah kan. Ya kah? Nah, duit tak kurang duit kas. Ya kah? Paling duit guru tuh banyaki kena. Yang tertawa. Ya, hadirin wal hadirat pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mungkin menjadi kebiasaan buat kita tradisi lawan kita seberataan ketika masuk bulan Rabiul Awal ataupun di luar pada Rabiul Awal mentakdimkan hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Banyak orang nang betakon lawan ulun, "Beb, ini sudah lewat BP bulan Rabiul Awal." Ya, "Bang, napa aja lun?" Ya, kanu BP jer sudah lewat BP bulan Rabiul Awal. Jadi kita BP kada anu jer apa nih? Kurang anu artinya kurang serak, kurang nyaman di hati jer. Jer siapa jerun ini? Hah? Orang mentakdimkan hari kelahirannya Rasulullah tuh sampai kiamat kah? Kada beampihan. Ya kan? Tuh jari Imam Busiri fa inna fadla Rasulillah laisa lahu hadyun fa yurimba an hunatiqun bi fami. Seandainya kita mengesahkan tentang kemuliaannya Rasulullah sampai apabila kah ada habis-habisnya. Al Habib Ali Hamsi itu beliau mengatakan wala tafannuni wasifihi bi wasfihi yafna zaman ma fihi malam yusafi. Hancur sudah dunia ini rata dengan tanah, kada ada lagi manusia yang hidup di dunia, masih banyak lagi kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pantas BP? Pantas. Karena Rasulullah itu manusia yang agung. Apabila aja kita memuliakan Nabi, bukan cuma sekedar Rabiul Awal aja memuji Rasulullah. Setelah keluar daripada bulan Rabiul Awal, kada ada lagi kita memuji Nabi, rugi hidup. Kenapa nah, amin? Bapak. Rugi hidup, amin jer. Berarti sini enggak tujuh rugi ini nih. Kayak aja aja lah. Banyak umur sehat jadiin luar biasa. Bapak. Kada rugi kada napa nang rugi. Malah buntung kita alhamdulillah. Ya kan? Tuh jadi Imam Junid Al-Baghdadi. Ada yang patuh kah? Imam Junid Al-Baghdadi beliau mengatakan napa aja sidin. Ya kah? Orang yang menghadiri mengadakan mengagungkan hari kelahirannya Rasulullah Yasidin itu orang yang sangat mulia Yasidin. Orang yang sangat beruntung Yasidin hidupnya dunia akhirat. Napa jengang? Bujuran. Ya kah? Ini anu be kada anu be sudah lewat BP kada anu je BP jar kada usah kin jar sudah lewat ni bulan Rabiul Awal je ada jua nang kayak itu ya apa nang kayak ini kita paham yo bingung iya kah Nabi itu pai apabila kah sampai kapan kah sebab apabila kah setiap detik setiap apa kita memuji Rasulullah itu beruntung kita keuntungan yang sangat luar biasa bagi kita seberataan memuji Rasulullah buktinya nama kita baca selawat memuji Nabi yalah baca selawat memuji Nabi amunnya bulan Rabiul Awal di kita apa di luar pada Rabiul Awal kita suruh ampih memuji Nabi berarti ampih selawatan. Napa jengang? Bujuran. Bapak. Tak. Ini orang yang pemikirannya sempit. Pemikirannya sempit. Nah itu tuh bender tuh. Ya kak, orang muji Nabi ini sebab bila kak? Karena apa? Rasulullah tuh pak Nabi selawas hidupnya yang dipikirkan Rasulullah umatnya. Sampai hendak meninggal Nabi yang dicari sama umatnya adalah Rasulullah mencari istri beliau.
Adalah Nabi mencari anak sidin? Ada. Adakah Rasulullah mencari sahabat? Kada. Yang dicari aina ummati? Aina ummati as-shalah? Mana umatku kata Rasulullah? Salat, salat, salat di sidin. Nah, umatnya yang diingatkan. Makanya beruntung kita mempunyai Rasulullah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung luar biasa. Nabi yang sayang lawan kita, Nabi yang cinta lawan kita. Makanya dikatakan bi Muhammadin damat nanal afrah wa qulubuna fi dzikrihi tartah hazal jamal wa nala Yusuf ba'dahu muliat bi madhi sifatihil alwah. Pahamlah harapan. Dengan kita menyebut nama Rasulullah, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram dengan kita menyebut nama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Nabi, seorang Rasul yang memiliki separuh daripada kebungasannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tu bae bungas, kurang lebih bubuhan bung lain nih. Buanan tau bujur, bubuhan pau, kata ni, pau, pau kata ni kaya, hah, pau, pau, anto balai, buhan jalan rusak, jalannya rusak lagi, ya kan? Ya, Bapak kurang lebih lah sedikit gitu nah. Bapak daripada kada diambung-ambung kalau bina sari. Nah, baik diambung. Ya kan? Nah, Nabi Yusuf tuh bungasnya. Kurang lebih pian-pian di bangku dikit. Ya kan? Sabarok ke bungasannya Nabi Yusuf itu kada ada napa-napanya dibanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beh, kulitnya Nabi itu baik putih kemerah-merahan. Abyadul lagni musyarraban mihamrah wa asal jabini hasanahu sya'ruhu bainal jummati wal wafrah. Asing bunyian lah lu. Ya kan? Ya. Kulitnya Rasulullah putih, kemerah-merahan. Rambutnya Nabi panjang. Hidungnya Rasulullah mancung. Alfi mimiyul faminoniyul hajim. Kayak huruf alif, hidung Nabi, hidung pian huruf ba. Itu pun baknya ke belakang. Dan terawa. Tempeleng nih. Ya kan? Bapak, ya kan? Ninja kadang-kadang manusia merasa pembujurnya aja lagi. Duh, jual enggak itu, Pak? Mbah, merasa hebatnya lagi, merasa pembujurnya, merasa sempurnanya sudah. Oh, ulun dah paling sempurna, gak ada lagi. Bah, alahan pada Tuhan lagi. Enggak, mun seorang tuh merasa hebat, mun seorang merasa sempurna, berarti kita nih alahan pada Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah orangnya yang hebat, orang yang sempurna. Kada pernah merasa Rasulullah itu merasa hebat, kada pernah. Adalah Rasulullah mengatakan aku yang paling hebat diantara kalian. Ada? Kada ada. Adalah? Kada ada. Kita nang motongan nang nganga-nganga ini nih. Ya, kadang-kadang merasa wah, pian menyak ada ulun ada harapan itu. Menyana itu, bahas beras kampung. Kampung nih, menyak ada ulun. Bah, ada harapan, ada juga enggak itu, Pak. Ya, merasa hebatnya itu. Kalau boleh kita hidup itu, Pak. Pian tahulah padi. Padi itu bahasa Banjarnya apa, Pak? Banih. Pian tahu banih lah. Banih itu baik tambah tinggi, banih itu tambah nunduk. Paham? Tambah tinggi, tambah nunduk. Artinya apa, Beb? Tambah kita dihormati orang, tambah kita menjadi tokoh-tokoh masyarakat, tambah kita tawadhu. Ya kalau lah, sebabnya kenapa? Orang ketujuh lawan kita. Coba ada Rasulullah. Siapa yang enggak ada ketujuh lawan Nabi? Nabi itu sifatnya apa yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, itulah sifat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu pantas dijadikan contoh. Wah, ini banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sulit orang yang bisa dijadikan contoh. Paham? Darapan. Hah? Lagi kau ulangi kah? Tulisi di muka rumah pian kalau perlu. Tulis sih. Banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sulit orang yang bisa dijadikan contoh. Kenapa dah tawa? Orang mana? Tapi kalau Rasulullah, wah, luar biasa Nabi, Pak. Nabi is the best people. Ya, pahamlah. Darapan. Mbah. Di mana ada bungulai ini bahasa Arab?
kemana? Duduk. Gak boleh. Bahapal itu. Hamputakan nih. Ya kan? Belum tuntung lagi ceramah bulik. Ya. Bapak, kada ada manusia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada ada. Ya kan? Ah, manusia tu hidup Rasulullah tu hidupnya kayak apa, Bib? Nabi itu hidupnya sederhana, kada mau berlebihan Rasulullah. Itu Nabi. Ya kan? Gunung hendak dijadikan emas, kada mau Rasulullah. Coba ulun. Kelengkeng dikin suruh jadi emas hakon. Apalagi gunung sih kan alah nanda. Ya kan? Ya, biar kira-kira hakon kayak itulah. Kada usah jauh-jauh, kelengkeng ini aja nah. Ya kan? Disulap jadi emas hakon lah. Kelengkeng ini nah, disulap jadi emas hakon lah. Nyata Ampe itu bang, mau jual iwak lah. Mbak bang, mengeramba ampe. Tapi Rasulullah ada mau Nabi. Nabi itu hidupnya sederhana. Makanya Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada ada dunia, ada kita nih kadang-kadang dunia jarang dicari, ibadah luput. Dunia jarang dicari, sembahyang luput. Ya kan? Padahal kenapa hidup di dunia nih numpang mandi, numpang guring, numpang makan, numpang begawi. Sholat, amun. Ya munnya ada waktu. Maksudnya kayak itu. Ya kan? Numpang begawi, numpang mandi, numpang guring, numpang apa lagi yuk? Kenapa nih? Bunyi hujan. Ya kan? Numpang mandi, numpang guring, numpang begawi. Apa lagi tadi? Hah? Di muka aja kada nyambung nih pendiri. Para gini nih semua. Apa tadi? Nah, ya dah. Ini pintar nih. Ini anak lain kada pintar lalu. Ya kan? Bapak, numpang makan, numpang guring, numpang begawi, numpang. Sudah. Mau nih. Ya kada nyambung aja sekalinya. Bapak. Ya, mun salat, salat amun. Amun, punya ada waktu sembahyang. Padahal suruhan Allah tuh wajib tuh. Apa yang di... Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah al-Niyah binitil Qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salai syam dahiran wa badina bil afi wa salama anna Allah yahfadna wa yahfadna alaikum bidin al-Islam wa al-Iman wa tawafana alaihima wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih bacaan Al-Fatihah. Semoga acara kita pada ini berjalan lancar sesuai dengan kehendak kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya itu kalam ilahi insyaallah yang dibawakan oleh Saudara Sahrudin bersama Wardiansyah. Kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم Muhammadun
Tahiyyatun
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما kepada saudara-saudara kita yang tadi yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'anul Karim, semoga Allah memberikan pahala kepadanya dan kepada kita pendengar sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ini saudara kita ini
diamnya di mata pura, tapi asalnya kurang paoh. Nah bagaimana? Dan beliau waktu MTQ nasional tadi mendaftar, cuma gangguan kesehatan itu diserahkan ke orang kandangan. Tapi alhamdulillah dapat prestasi juga. Itulah sekadar emponya. Acara selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama ceramah agama atau tausiah atau maujudun hasanah apapun namanya, itulah nasihat-nasihat agama. Mari kita buka mata pendengaran dan hati supaya kita dapat masuk nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Habib nanti. Habib ini kada asing lagi bagi kita. Nah, sudah mungkin sudah yang keempat dan kelima masin kemarin. Nah, ya tadi sambil makan ditawarin apa bini sini Habib. Oh, sudah sanggup dia. Nah, jadi kepada Habib disilakan dengan hormat. Halo, tes. Dua caranya antik nih. Luar biasa sini, santai ya, kalem sini, masya Allah. Hanya ini biasanya buat acara tuh tegang terus, nganga-nganga aja gitu biar. Tapi sini gak ada masalah. Kita doakan sini mudah banyak umur sehat walafiat, amin. Ya rabbal alamin. Ulun sudah berapa kali kesini muyak dah. Ini jarang dilihati muhanya. Ya kan? Harus lagi ngundang ulun je. Banyak aja yang lain lagi. Warna nganga-nganga juga ini. Ayo, kalau enggak ada lawas tempatnya baik. Ya kah? Oh iya, benar ngantuk nah. Siang ini ulun ke Pelihari, kena malam ulun ke Kapuas. Besok ulun bagi acara, habis itu siang langsung tulak ke Sengata, Kaltim. 5 hari di sana makanya enggak ada lawas-lawas uyuh ya kah, jadi stumat ya ya kah, mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Jangan tambah tampar nih nyungguli gue ini nyata di sanguy orang dah. Ya ayo yang semangat ibu-ibu yang semangat ya kah, ya duduk-duduk di sana tuh bapak nganga-nganga berita sandar-sandar di pender seorang tuh. Makanya dulu kenapa punya ada acara tuh di kampung jadi satu, nah rame itu yang semangat acara tuh biar meriah. Jadi seorang tuh ada percuma boleh punya jauh-jauh rumah-rumah itu bapak ya yang bebiniannya di sana, macam maulid di sini, ceramah di sini, baik ceramahnya di pinggir sungai bapak ya kah, paham gak kah boleh. Ulama dah yang paham. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyoti salam mudah masuk surga. Yang kada mudah masuk angin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa tasulun nafahat wa tanzilul barakat alladzina lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin amma ba'du. Sadat Al-Alawiyyin, para habaib duriatnya Rasulullah wabilusus Al-Habib Abdul Gadir Al-Haddar, Al-Habib Mustafa Al-Haddar, ulun seorang, para guru-guru agama, para ustaz, para kiai wabilusus guru siapa nih kau ulun nih? Hah? Gua tahu ya guru Dr. Andes K. Haji Muhammad Sarbani MM maju mundur ya kan? Guru dihigane, guru Dr. Andes ke Haji Jam Ani bin Jam Dinding. Kita doakan mudah panjang umur sehat walafiat, amin. Guru sebelahnya tuh, hah? Oh guru juga kah? Hah? Oh iya kah? Oh bapak duduk sini.
Ada pengajian ini lah. Pengajian. Buatnya madahi bapal. Oh, tulahan juan. Ya kan? Nah, dan guru-guru yang lainnya, guru haji. Ya, guru haji. Ya kan? Lain juan. Mantan pembakal bahari. Jadi mulai tahun 45 jadi pembakal. Mulai zaman Belanda sudah jadi pembakal. Ya. Nah, jangan tertawa. Pampar nih. Ya kan? Dan para pejabat pemerintah, Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang ada di rumahnya masing-masing, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Pembakal. Nah, ini anyar nih. Ya, pembakal. Nggih, pembakal bunglai. Nggih, karena ada potongan lalo. Ya kan, Pak. Karena kayak jambakal ibuhannya nih madahi tadi hafal nih. Kalau boleh nih. Ketulahan, jangan diulahan KTP Pak Ale buhannya nih. Ngololo aja gawian. Ya kan? Ya kan? Nah, dan Bapak RT yang alhamdulillah RT-nya kada pernah duduk di muka. Pasti di belakang. Menjaga nasi, punya ada lebihan di Basidin Bulik. Itulah gawean RT mulai zaman bahari sampai wahini. Ya. Segenap panitia, alhamdulillah. Ya kan? Yang kalau ulun lihat pinanya panitianya sedikit kada bermodal. Karena kembangnya bekas di kuburan dipinjem. Sudah layu benar. Layu benar sudah kuning nanti nana kada percaya kabian nah nanti nah. Ulun ada bagaya. Ini rupanya bekas di kuburan dipinjam. Kena dibulikan pulang ke kuburan. Ya bon bung lain ini. Bapak. Kada bermodal lalo. Ya kan? Nah, sepanduk aja kada ada sini nah mana ada. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah jiwanya kada ada napal biar aja kada bapak. Ya kah? Yang nyata terkurang jatah kan. Ya kah? Nah, duit terkurang duit kas. Ya kah? Paling duit guru terbanyaki kena. Jangan tertawa. Ya, hadirin wal hadirat pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mungkin menjadi kebiasaan buat kita tradisi lawan kita seberataan ketika masuk bulan Rabiul Awal ataupun di luar pada Rabiul Awal mentakdimkan hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Banyak orang nang betakon lawan ulun, "Beb, ini sudah lewat BP bulan Rabiul Awal." Ya, Bang, napa aja lun? Ya, anu BP jer sudah lewat BP bulan Rabiul Awal. Jadi kita BP kada anu jer apa nih? Kurang anu artinya kurang serak, kurang nyaman di hati jer. Jer siapa jer ini nih? Hah? Orang mentakdimkan hari kelahirannya Rasulullah tuh sampai kiamat kah? Kada beampihan. Ya kan? Tuh jari Imam Busiri fa inna fadla Rasulillah laisa lahu hadyun fa yuriba an hunatiqun bi fami. Seandainya kita mengesahkan tentang kemuliaannya Rasulullah sampai apabila kah ada habis-habisnya. Al Habib Ali Hamsi itu beliau mengatakan wala tafannuni wasifihi bi wasfihi yafna zaman ma fihi malam yusafi. Hancur sudah dunia ini rata dengan tanah, kada ada lagi manusia yang hidup di dunia masih banyak lagi kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pantas BP? Pantas. Karena Rasulullah itu manusia yang agung. Apabila aja kita memuliakan Nabi, bukan cuma sekedar Rabiul Awal aja memuji Rasulullah. Setelah keluar daripada bulan Rabiul Awal, kada ada lagi kita memuji Nabi, rugi hidup. Kenapa nah amin? Bapak. Rugi hidup. Amin jar. Berarti sini enggak tujuh rugi ini nih. Kayak aja aja lah. Banyak umur sehat jadiin luar biasa. Bapak. Kada rugi kada napa nang rugi. Mana buntung kita alhamdulillah. Ya kan? Tuh jadi Imam Junid Al-Baghdadi. Ada yang patuh kah? Imam Junid Al-Baghdadi beliau mengatakan napa aja sidin. Ya kah? Orang yang menghadiri mengadakan mengagungkan hari kelahirannya Rasulullah Jasidin itu orang yang sangat mulia Jasidin. Orang yang sangat beruntung Jasidin hidupnya dunia akhirat. Kenapa jengang? Pujuran. Ya kah? Ini anu be kada anu be sudah lewat be kada anu je be jar kada usah kin jar sudah lewat ni bulan Rabiul Awal ada jua nang kayak itu ya apa nang kayak ini kita paham yo bingung. Iya kah?
Nabi itu pakai apabila kah? Sampai kapan kah? Sampai apabila kah? Setiap detik, setiap apa kita memuji Rasulullah, itu beruntung kita. Keuntungan yang sangat luar biasa bagi kita sebedaan memuji Rasulullah. Buktinya nama Bebe, kita baca selawat memuji Nabi. Yalah. Baca selawat memuji Nabi. Amunya bulan Rabiul Awal di kita apa di luar pada Rabiul Awal kita suruh ampeh memuji Nabi, berarti ampeh selawatan. Kenapa jengang? Bujuran. Bapak. Tak. Ini orang yang pemikirannya sempit. Pemikirannya sempit. Nah itu tuh bender tuh. Ya kak, orang muji Nabi ini sebab bila kak? Karena apa? Rasulullah tuh pak Nabi selawas hidupnya yang dipikirkan Rasulullah umatnya. Sampai hendak meninggal Nabi yang dicari sama umatnya adalah Rasulullah mencari istri beliau. Adalah Nabi mencari anak sidin? Ada. Adakah Rasulullah mencari sahabat? Kada ada yang dicari. Aina ummati? Aina ummati as-salah? Mana umatku kata Rasulullah? Salat, salat, salat di sidin. Nah, umatnya diingatkan. Makanya beruntung kita mempunyai Rasulullah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung luar biasa. Nabi yang sayang lawan kita, Nabi yang cinta lawan kita. Makanya dikatakan bi Muhammadin damat nalal afrah wa qulubuna fi dzikrihi tartah hazal jamal wa nala Yusuf ba'dahu muliat bi madhi sifatihil alwah. Pahamlah harapan. Dengan kita menyebut nama Rasulullah, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram dengan kita menyebut nama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Nabi, seorang Rasul yang memiliki separuh daripada kebungasannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tu bae bungas, kurang lebih bubuhan bung lain nih. Buanan tau bujur, bubuhan pau, kata ni, pau, pau kata ni kaya, pau, pau, anto balai, buhan jalan rusak, jalannya rusak lagi, ya kan? Ya, Bapak, kurang lebih lah sedikit gitu nah. Bapak daripada kada diambung-ambung, kalau bina sarik. Nah, baik diambung. Ya kan? Nah, Nabi Yusuf tuh bungasnya. Kurang lebih pian-pian di bang sedikit. Ya kan? Sabarok kebungasannya Nabi Yusuf itu kada ada napa-napanya dibanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beh, kulitnya Nabi itu baik putih kemerah-merahan. Abyadul lagni musyarraban mihamrah wa as'al jabini hasanahu sya'ruhu bainal jummati wal wafrah. Asing bunyian lah lu. Ya kan? Ya. Kulitnya Rasulullah putih, kemerah-merahan. Rambutnya Nabi panjang. Hidungnya Rasulullah mancung. Alfi mimiyul faminoniyul hajib. Kayak huruf alif, hidung Nabi, hidung pian huruf ba. Itu pun baknya ke belakang. Dan terawa. Tempeleng nih. Ya kan? Bapak. Ya kan? Ninja kadang-kadang manusia merasa pembujurnya aja lagi. Lu juga enggak itu, Pak? Mbah. Merasa hebatnya lagi, merasa pembujurnya, merasa sempurnanya sudah. Oh, ulun dah paling sempurna, enggak ada lagi. Bah, alahan pada Tuhan lagi. Nggih, mun seorang tuh merasa hebat, mun seorang merasa sempurna, berarti kita nih alahan pada Tuhan. Bujuran. Kenapa bebek? Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, orang yang hebat, orang yang sempurna, kada pernah merasa Rasulullah itu merasa hebat, kada pernah. Adalah Rasulullah mengatakan, "Aku yang paling hebat di antara kalian." Ada. Kada. Adalah. Kada. Kita nang motongan nang nganga-nganga ini nih. Ya, kadang-kadang merasa wah pian menyak ada ulun ada harapan itu menyana itu bahas beras kampung kampung nih menyak ada ulun bah ada harapan ada juga nangka itu bah. Ya merasa apa hebatnya itu kalau boleh kita hidup itu pak pian tahulah padi padi itu bahasa bahasa Banjarnya apa banih pian tahu banih lah banih itu baik tambah tinggi banih itu tambah nunduk. Paham? Tambah tinggi, tambah nunduk. Artinya apa, Beb? Tambah kita dihormati orang, tambah kita menjadi tokoh-tokoh masyarakat, tambah kita tawadhu.
Ya kalau lah, sebab kenapa? Orang ketujuh lawan kita. Coba ada Rasulullah. Siapa yang ada ketujuh lawan Nabi? Nabi itu sifatnya apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Itulah sifat akhlak Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi itu pantas dijadikan contoh. Wah ini banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sulit orang yang bisa dijadikan contoh. Paham? Darapan. Hah? Lagi kau ulangi kah? Tulisi di muka rumah Bian kalau perlu. Tulis sih. Banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sulit orang yang bisa dijadikan contoh. Kenapa tak tahu? Ramadhan. Tapi kalau Rasulullah, wah luar biasa Nabi pak. Nabi is the best people. Ya, pahamlah. Darabat. Mbah, di mana ada mulai ini bahasa Arab? Ke mana? Duduk. Enggak boleh. Bahapal tuh. Ngampu tekane. Ya kan? Belum tuntung lagi ceramah boleh. Ya. Bapak, kada ada manusia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kada ada. Ya kak, manusia itu hidup, Rasulullah itu hidupnya kayak apa, Bim? Nabi itu hidupnya sederhana, kada mau berlebihan Rasulullah. Itu Nabi. Ya kak, gunung hendak dijadikan emas, kada mau Rasulullah. Coba ulun. Kelengkeng nih kan suruh jadi emas hakon. Apalagi gunung sih kan alam itu. Ya kak. Biar kira-kira hakon kayak itulah. Pada saat jauh-jauh kelengkeng ni je lah, ya kan disulap jadi emas hakon lah, kelengkeng ni lah disulap jadi emas hakon lah. Nyata ampe itu bang menjual iwak, mbak bang mengeramba ampe. Tapi Rasulullah ada mau Nabi, Nabi itu hidupnya sederhana, makanya Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada ada dunia, ada kita nih kadang-kadang dunia jangan dicari, ibadah luput. Dunia jangan dicari, sembahyang luput. Ya kak, padahal kenapa hidup di dunia ini numpang mandi, numpang guring, numpang makan, numpang begawi, sholat, amun. Ya amunnya ada waktu, maksudnya kayak itu. Ya kak, numpang begawi, numpang mandi, numpang guring, numpang, apa lagi yuk. Kenapa nih? Bunyi hujan. Ya kak, numpang mandi, numpang guring, numpang begawi. Apa lagi tadi? Hah? Di muka aja kan nyambung nih pendiri. Para gini nih semua. Apa tadi? Nah, ya dah. Ini pintar nih. Ini anak lain kada pintar lalu. Ya kan? Bapak, nopang makan, nopang guring, nopang begawi, nopang. Sudah. Mauk nih. Ya kada nyambung aja sekalinya. Bapak. Ya, mun salat, salat amun, amun mun ada waktu sembahyang. Padahal suruhan Allah tuh wajib tuh. Apa yang disuruh Allah? Suruh gawi. Ya kan? Wa ma ataakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala diompati, yang disuruh tinggalkan jauhi, renai. Napa nang alih? Mana alih jada? Ya kan? Coba apa-apa tuh karena Allah. Punya apa-apa karena Allah nyaman. Ya kan? Begawi karena Allah. Ingat sudah waktunya jam 12, jam 12, waktunya bang, duhur misalnya. Ambehnya begawi. Kenapa, Beb? Karena Allah. Punya kada karena Allah. Lain juga, Beb. Penjualan, pen hadir ke sini nah karena Allah dapat pahala biar 100 pahala dapat. Berjalan dari rumah berniat ke sini 100 pahala dapat. Menyuruh rumahnya jauh tambah banyak pahalanya. Menyuruh rumahnya barak Bang Beb supaya banyak pahalanya. Berkeliling. Mbak Bang. Ya, artinya apa Beb? Orang karena Allah lawan kada karena Allah lain juga baik. Ada kisah. Ini kisah adalah ada kisah teman lo. Ini kisahnya ada. Makan nyolong kisah kan. Karena kisahnya ada. Munnya kisahnya kada ada. Kada mungkin nyolong kisah kan. Karena kisahnya ada. Nyolong kisah kan lampian.
Ini kisahnya kayak ini, Pak. Ini kisahnya adalah. Ada enggak lo? Lo sambil mengingatkan benar, ya. Iya kan? Jangan tertawa tampar nih. Ya ban bunglai nih. Ngang aja kawin. Bapak. Ini kisahnya kayak ini, Pak. Kisahnya ini. Ya. Darah. Tampar. Tawainya. Ya. Ada guru bisi santri duaikum. Ada guru bisi santri duaikum. Nang duaikum nih santrinya guru. Santrinya guru. Jangan akan. Santrinya guru nang duaikum nih. Santrinya siapa tuh nih? Tepat-tepat buntal. Lainnya sudah nah biar kadang alih nah. Ada guru bisi santri duaikum. Nah ya sudah kayak itu aja kan. Tepat-tepat buntal kita gak ada paham bian. Ya lah. Nang duaikung ini santrinya guru. Harannya. Daka-daka. Ulu noyoh nah. Ya. Katakanlah ngarannya siapa Bib. Katakanlah ngarannya Ali lawan Umar. Ada guru bisi santri duaikung ngarannya Ali lawan Umar. Ya, si Ali ini bisi kabun singkong bin gumbili alias jawau. Ya kan? Bin gumbili alias jawau. Si Osung-sung, si Ali ini tulak ke kabun. Kenapa, Beb? Memanen gumbili itu deh. Setelah dipanen itu gumbili, si Ali ini ingat lawan guru. Tabarukan deh, anak monjoki guru aja, gumbili. Hah, memberi sidin hadiah, gumbili. Nah, ya kah? Ringkas cerita, itu gumbili dibawa lawan Ali kepada guru. Ketuk lawang, tuk-tuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibukakan lawang lawan gurunya. Ya, sekali lihat ya Ali. Ikam balik, enggak guru. Malawasnya ikam kena kemari, enggak guru. Un hau, hau, hau. Hau, weh. Ya kan? Hau, gue. Bapak gamle, ulun guru kemari hendak memberi pian nah gumbile hendak munjuki pian ulun guru gumbile bin singkong alias jawau. Iya kah? Engki alhamdulillah diambil itu lawan guru. Diambil itu lawan guru, gumbile tadi dibawa ke dalam. Bapender si guru ni lawan bininya. Oh bini kok, jar guru tadi. Oh bini kok. Apa menyauti? Bapal nah. Ya kan? Oh biniko. Jar guru tadi. Ya kan? Oh biniko. Nih si Ali datang nah membawa gumbili. Kayak apa kalau Ali ini kita unjuki hadiah. Beri hadiah. Oh iya kan? Bisa. Tapi apa nang diunjuki? Semalam kita ada kalau diunjuki orang kambing. Kayak apa kalau kambing itu jadi kita unjuk sudah lawan Ali. Kasihan sih Din. Iya kan? Jadi jar guru bini guru tadi. Iya kan? Iya kan bapak. Unjuk ya. Daripada kita koler maharago. Baik kita unjuk jalan Ali sudah. Nah. Kambing itu berian orang. Dijulung pulang lawan guru. Lawan Ali. Masya Allah. Ali datang kepada guru. Dengarkan baik-baik. Datang kepada guru. Membawa gumbili. Buliknya yang dibawa kam. Buliknya yang dibawa kam. Kambing paham. Paham. Ulangi lagi kah? Ulangi lagi biar ben paham. Lah, Ali datang kepada guru membawa gumbili buliknya yang dibawa kambing. Dah. Bulik si Ali sampai tengah jalan terdapat lawan si Umar. Umar terdapat lawan si Umar. Lalu ditegur lawan Umar. Lek, dari mana kam? Aku daripada guru. Kambing tuh bang diberi guru. Kenapa jadi kambing diberi guru? Ulun membawakan sidin gumbili. Bin singkong alias jawau. Dijulungi sidin kambing. Jar Umar. Umar bebikin. Umar bebikin. Baju Umar nih. Amunnya Ali aja datang ke wadah guru membawa gumbili. Buliknya yang dibawa kambing. Kayak apa kalau ulun tukarkan guru tuh durian? Jangan-jangan ulun nih bisa dibawakan sidin sapi ini nih. Nah. Mulai dah Umar. Ya kah? Si Ali bulik ke rumah. Si Umar tulak ke pasar. Lu karena apa, Beb? Durian. Lu ada durian. Sama kayak ulun. Maka durian ini lah larang, Beb. Ada semalam ulun nukar durian. Wah, 75 sebuting. Dua buting nukar. Wah, sekali dibuka di rumah. Buruk beritaan. Mana ngajar, mana? Habib dibungule. Apalagi gak ada Habib. Mungkin ya, Ha!
maka durian wih larang-larang ditungkarkan Umar ke pasar durian nang kanal-kanal nang bagus-bagus. Masya Allah, harapannya apa? Bah, bulik yang dibawa sapi bau ali jalan kambing bagus bilik ini sapi. Jadi jauh Umar, bah baik aku bawa mobil ya. Jadi bawa mobil pickup Umar, siapa tahu kena buliknya dijulungi sapi lansirin kadang alih lagi bawa mobil ya lah tulak si Umar neng neng. Sampai tengah jalan ada mung kendaraan dit Umar neng ya. Ini kisah di jalan ini ya kah. Nah, lalu ke pinggir kena Umar dit ya, kena belok gang masuk seret belok kiri nya belokan tuh baik dua aja nya menyangka ada kanan kiri itu aja belokan tuh kanan lagi ada lah belokan ke atas ada mbak nah belok Umar masuk ke wadah guru ketok lawang pulang si Umar ke rumah guru kok assalamualaikum kumsalam bah dibukakan lawang lawan guru guru ya Umar belum gurunya bamender lagi guru ada apa Mar ulun guru makan durian guru ikhlas guru duriannya nyaman bana guru ini guru spesial kesan pian jadi Umar dalam hatinya bah sapi. Maka duriannya banyak, sekardus. Isinya berapa? Nggak tahu. Ya kah? Sekardus. Ya kah? Guru, nyaman gue duriannya nih guru. Serpian gue hadiah gue. Iya kamar, enggih. Diambil lawan guru, dibawa ke dalam. Bapender si guru nih lawan bininya. Oh bini kok. Tahu nyamati. Oh bini kok. Ujar guru itu deh. Ya kah? Nih si Umar datang Umar nah. Umar datang bawa durian. Harap pada Ali tadi dibawaan. Ali tadi bawa kembali aja. Si Umar nih bawa durian. Kayak apa kalau Umar nih kita unjuk hijau hadiah. Kasihan si Din. Biar sama kayak Ali tadi. Ya kah? Ayo bisa. Tapi kenapa nih unjuki? Karena ada lagi habis dah. Kambing sudah kita unjuk sudah lawan Ali karena bisa lagi jadi jadi guru kayaknya aja sudah daripada karena ada yang dibawa Umar kasihan kayak apa kalau gumbili berian Ali tadi gumbili berian Ali tadi kita unjuk aja sudah lawan Umar jir pat. Duh iya bang. Lalu dibawa lawan guru kada keluar dijulung lawan Umar. Umar bekeretek hati bah iya bang ini jar. Ini jangan-jangan gumbil yang dikisahkan Ali tadi sakon ini di jalan jar. Dunjuk lawan aku bah iya bang. Tuh Ali ikhlas karena Allah datang kepada guru yang dibawa gumbil buliknya membawa kambing. Umar karena kada ikhlas bukan karena Allah datang kepada guru membawa durian buliknya yang dibawa gumbilinya Ali makana lillahi yaqin wa makana li ghairillah yanhadin sesuatu kalau karena Allah maka jalannya akan nyaman mulus kada hambatan tapi sesuatu kalau bukan karena Allah maka akan kandas di tengah jalan. Nah ada kisah lagi kisah nenek tuha neneknya ini sudah tuha mana ada nenek anom. Ada nenek anom. Ada kisah nenek sudah tuha. Nenek ini hendak benar tulak haji. Mudahan pian tulak haji beratan. Mudahan pian tulak umroh beratan. Bayar. Nah umpat ulun kah? Saja November, Januari, Maret tulak. Saban bulan, tahun. 4 kali, 5 kali, setahun tulak. Berapa harganya Bib? 32.500. Berapa hari Bib? 16 hari. Oh, Arba'in. 40 waktu Madinah. 9 hari di Madinah, 5 hari di Mekah. Hati-hati, ini banyak travel-travel nipu-nipu, banyak hati-hati. Ya kah? Biar kada umpan ulun kapian silahkan aja tulak. Hati-hati jangan travel. Tuh, berapa kali sudah banyak nang nipu-nipu, ada tulak, ada yang sudah 4 kali, 5 kali sembang hajat, kada berangkat-angkat. Ada juga. Hati-hati weh ini baik. Urusan duit nih hati-hati weh ini. Ya kah? Karena menyelamper ulun bisa aja pian. Hubungi ulun tuh nomor ulun ada aja di botol. Di ano tadi. Nih. Di banyu tadi ada aja nomornya. Ya kah? Munnya kada ke rumah ulun di irigasi itu. Nyebrang irigasi Bekunyung. Kada bahapal nih. Ya kah? Ya. Ada nenek tuha handak bener tulak haji handak bener sih dimulai bahari tulak hajinya tuh keinginannya tuh mulai bujang sampai jadi nenek artulah tulak aja lagi
Ya kan? Kenapa beb? Tertunda. Kada bapal. Ya kan? Handak bana tulak haji. Dah, subhanallah. Nenek ini keluar dari rumah. Keluar dari rumah, gagertak. Ada yang ditukar. Belum sampai ke tujuan, nenek tadi ini bisa rempet mobil. Bisa rempet mobil. Mobilnya menyerempet nenek. Neneknya diserempet mobil. Biar ini pindah nganga-nganga beretan kena nyambung. Ya kan? Diserempet mobil. Diserempet mobil. Lalu gugur nenek tadi. Gugur. Lalu yang menyerempet tadi turun. Bapak dah lawan nenek tadi. Mama haji. Kapan kada bapak kapian mah haji minta maaf mah haji lah. Ulun kada tahu mah haji. Kalau ada pian kada tahu. Jadi jar nenek tadi, "Oh mang, mang. Oh, eh. Ulun ni lain haji, jangan dikira haji, jangan." Itu orang bahari bae. Orang bahari kayak itu. Mun bahini beh. Sudah ajak kau pian haji. Hehe, kurang ajar ni undan ni haji tahu kah? Ada jua nang itu amnya kada dikira haji. Tarik. Ada jua nang itu di mana be Bunglai dan sekitarnya. Embah, Bang. Jadi si nenek ini babada. Ulunnya lain haji, jangan dikira haji, jangan. Ya kan? Ha, rupanya hati orang nang merabrak tadi pinanya terbuka, pinanya sok sudah. Ya kan? Lalu mengatakan nenek, "Sudah nih, kayak ini sudah." Selain ulun obat di pian supaya pian baik, ulun tulang kakan pian ke haji. Masya Allah, berkat dirujuk truk, dirujuk mobil, diserempet mobil. Nenek tadi alhamdulillah kawa tulang haji. Pian maunya handak. Ulun kada menyuruh. Madahi benar ja. Ah, munnya ada kertas, ya kan? Kelaluan mobil, jangan belelihatan lagi nyebrang. Insyaallah pian tulak tapi kada bahaji, tulak ke kuburan. Bapak. Ah, dah. Ya kan? Orang karena Allah, munnya kada karena Allah lah, lain. Kita hadir ke sini mun urusan kita mentakdimkan hari kelahirannya Rasulullah. Keluar dari tempat ini, meninggal kita mendapat syafaat Nabi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apalagi sifat Rasulullah tuh, Beb. Akhlaknya Nabi ini, top. Luar biasa. Sanan nasi khuluqan wa halqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqan wa awsahum bil mu'minina hilman wa rifqa. Sebaik-baik manusia akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira orang punya baik akhlaknya dipuji Allah kada? Dipuji Rasulullah kada? Dipuji Allah kada? Dipuji Allah kada? Dipuji Rasulullah kada? Dipuji karena akhlaknya baik. Artinya nak babib, hidup ni kada margu marga harus berilmu. Kada berilmu punya akhlaknya baik. Nah, bagus. Berilmu tapi akhlaknya kada baik. Arah jangan jadi sambatan orang benar eh. Bah itu jar guru jar, ustaz jar, habib jar. Bah, masyaallah jar orangnya jar. Ilmunya masyaallah alim tapi akhlaknya kada baik. Ni kaya orang. Rasulullah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Wa innaka la ala khulqin azim, karena akhlaknya yang mulia. Bujur. Bujur. Itu ngarannya hakikat ilmu. Hakikat ilmu itu bukan bolang karena kayak kardus aqua kenalnya. Misal karena benar bolangnya. Ya, jubah belapis, sorban 5 buting. Di awak, bukan itu. Hakikat ilmu nang sebujurnya itu karena takut lawan Allah. Ada wani lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat ilmu nang sebujurnya. Paham kada kah? Karena yang pahamnya kah? Mauyuhnya bendel tadi. Ah, nang pahamnya berat binaheng. Bungulikan jangan bayaran, nih. Bapak, ulun biasa aja ada ceramah bertigaan. Aja nak kulik kedua baju. Bapak. Ya kak. Bahwa hakikat ilmu. Makanya jaga diri kita baik-baik. Akhlak kita dijaga baik-baik. Ya kak. Han. Rasulullah tu napa lagi beb sifatnya. Rasulullah tu sifatnya pemaaf. Wa ya'fu 'anil dhanbi dzakana fi haqqihi wa sababihi. Rasulullah tu orangnya pemaaf.
waktu di kota Taif tuh urun menyumroh pasti mbok jebak ke sana tuh kota Taif di Mekah ya kan? dari wadah dari hotel di Mekah tuh paling kurang lebih 40 menit ke sana dulak ke Taif ya kan? Taif barannya Taif lain Taaf lain Taif ya kan mbah Taif di sanalah Rasulullah dilempari kotoran unta liludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap Nabi mendoakan orang itu mudah-mudahan orang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Coba kita nangka itu diludahi orang. Tuh, baru perlahian tuh, Bang. Ketimpasan tuh, Bang, bujuran kada begaya. Ya. Makanya muha-muha biar pina seram berataan. Bapak. Ah, tak ada boleh. Kalau kita cinta lawan Nabi, sayangi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? Sayangi umatnya Rasulullah, lawan tetangga baik-baik. Itu. Ya, idza kana fi haqqihi wa sababih. Tapi kalau agamanya Allah Subhanahu wa taala diganggu, Nabi kada terima. Ya kah? Agamanya Allah diganggu, Nabi kada terima. Makanya sahabat-sahabat itu rela mati, jangankan hartanya, nyawanya dikorbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu pemimpin yang sangat mulia, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita tuh mencontoh lawan Rasulullah. Jangan cuma hadir maulidannya aja. Hadir maulidan. Bekelotok di sana, bekelotok ke sini, bermobil sana, mobil sini yang dicari makanannya. Munnya kada ada makanannya bemamai. Bah nentu mau undang-undang bistilah seorang dimakannya kada jerah. Ada Joana kayak itu di mana, Beb? Bunglai dan sekitarnya. Jangan. Makanan tuh dunde, yang penting tuh ilmu hati dimakane. Bukan urusan parut. Biar munnya makan itu jagar habis. Yang makan jagar habis, harta yang pian harta yang pian bisi itu jagar pian tinggalkan. Tapi punya amal ibadah kebaikan keikhlasan hati, itu yang akan pian bawa ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya itu hidup nih, apa nangaleh, nangaleh kada. Apalagi bebinian, bebinian ulun paham bae mulai bahari dah. Urusan bebinian nih pian urusan makanan coba aja pian. Kena itu tiga hari kan tuntung pemamai. Bah, pian tahu ke masjid semalam itu dimulai. Bah, habis tu bang kisah dah. Habis tu bang, maulunnya kada makan kan ini kayak apa dah hadir ke itu jar. Madakan maulidan beistilah ngundang Habib jauh-jauh, maka jalannya rusak jar. Ongkosnya larang pulang jar. Ya, ini kisahnya ajalah. Iya kan? Bapak, ya jalannya paham-paham be panitia nih. Jalannya rusak pulang dia. Iya kah? Undang Habib tapi makanin makanan kada dapat beres jar. Ada jua nang kaya eta. Ban mana Beb? Binian. Binian mana? Bungulai. Binian nih bae ban urusan makan nomor satu. Bujuran. Ulun semalam ceramah di mana yo? Dengar lagi nah. Astagfirullah. Dijangkit merabahan. Ceramah dijangkit merabahan. Uma ibu-ibu di muka ulun tasnya kena benar. Sekali isinya apa? Nasi 6 bungkus. Ya Allah ya Karim. Sekong orang 6 bungkus. Dapat rupanya kalau bininya anaknya itu benam sama binanya. Apa lakinya lawan anak-anaknya binanya di bawahnya berataan. Himbak tas kenal. Urusan makan. Bermana Beb? Bungulai dan sekitarnya. Bapak. Ya makan juga bian. Tapi itu bebinian-bebinian nano aja Pak. Itu mau di acara benar aja. Di seruan tulak punah. Coba nanti. Buh punya makan. Tiga piring habis. Ada empat piring. Oleh putu mayam, soto, rawon. Habis sekung orang aja. Membuat di celengan 2000. Bermana Beb? Bungulai. Dan sekitarnya. Itu muha-muha 2000 tuh nah di luar tuh nah nang besar sandar tuh nah itu muha-muha 2000 tuh apalagi nang pakai pas tuh nang pakai jilbab putih itu baju putih tuh nah itu muha 2000 tuh bapak ya kak 2000 makan kencang bener tapi itu diseruan undangan mohon ke rumah ulun bah nah ulun paling ketujuh di rumah tuh punya ada tamu bebinian
Kenapa, Beb? Babi ini anu bae menyapa tamu di rumah ulun. Sulungi makanan aja. Pada bati mau makannya. Bender aja gawian. Itu babi ini anu. Anu Bebe sama Bebe laki ulun Bebe nokar iwak Bebe ulun tuarkan sudah Bebe iwak Bebe papuyu tak ada mau jual Bebenya Bebe tapi ulun Bebe ini kan Bebe mulik pulang ke pasar Bebe. Inya ulun tuarkan kena harun Bebe kada mau ulun sangakan Bebe ulun ini boyo Bebe pulang mulik hari-hari Bebe mana Bebe cawe ini narang Bebe. Wah ini solar naik Bebe minyak wah ini naik Bebe jadi ulun ini serba salah kada bati lawan laki kayak apa ulun Bebe ini ada Al-Fatihah. Ya. Ada juga nang kayak itu. Ha, tak disurungi makanan, kada pati mau makannya kada buna makanan. Lain pada lakian, mun lakian ni pender lawan makan-makannya. Nah, Beb, sama anam kayak apa kita ni, Beb? Ya meriga kurang ajar mana. Makanan kartu di rumah Habib, kartu di Maguru, makanan bantas berair. Buhannya lakian, itu gawian. Apalagi mbak kawan mbak habis kawannya tuh kamu hantup ada yang bawa plastik ke rumah mbak hafal wadah ulun dibuatnya plastik mbak bulik mbak minta mbak lah dikit mbak lah nanti kita bapaknya mbak kayak apa mbak pada kada kawa ya kita dikira orang Habib tuh apik bener jan. Nah, kenapa? Pernah kejadian kayak itu semalam di rumah, Pak. Ulun nukar wadah betul place di rumah tuh banyak biar kada kisah lagi itu. Pas wadah habis ulun tukarakan belanja pulang. 200.000 bermodal ulun tukarakan toples hibak. Sekalinya hibak toples keesokan harinya datang buat banjar dua mobil. Nang sebuah isi orang tua, nang sebuah mobil isinya kekanakan. Ya Allah, halus-halus. Buat parastamol. Woma biar mau 15 ekong ada. Halus-halus keluar dari mobil. Wah, haro jolon ni musibah ni nih. Haro jaga lu habis wadai. Ulun mau wanti-wanti dah. Bah habis nyata wadai ini dah. Ada betah lagi bang jolon ini. Hendak disimpuni kita sudah kelihatan kada nyaman. Ada kawai biar dah. Masuk ke dalam. Belum lagi disuruh buka toples dibukainya berdulu dah. Anak-anakan Beb minta Beb lah cerot sekantongan nah seganggam nah masuk dari kantong minta Beb lah nah bah, habis bulan ulun wadai habis lemati ulun ini tamu karampuk kah nasib juga enggak ini wey bapak ah setengah jam duduk di rumah ulun tamu habis wadai ulun bayar seberatan 200.000 modal tadi habis bersih boleh ke orang memberi ulun duit apa deh salaman kesan beri duit ah Beb makasih lah nggih salaman ulun lihat nih 20.000 lumayan selamat buat di kantong daripada kada lagi ya kan ya nang sikung pulang salaman pulang beri duit 10.000 alhamdulillah abah kada kawa lagi dah ya kan ada selamat lagi sikung beri duit ulun lihat nih 5.000 kurang ajar benar perkira Habib tukang parkir kah oh 5.000 memberi lambat sugih ya kan. Ha, hibak kantong ulun bae. Orang abulik ulun hitungi duitnya. Berapa jumlahnya, Bib? 90.000. Bermodal 200. Ulun mulai itu bae, tekor. Tahu kah? Mulai itu sampai weh ini menyada tamu lagi di rumah, ulun koler menyurungi wadai. Ulun surungi banyu aja, minum biar kampung parut kesilahan aja. Banyu tandon ulun andaki kalau perlu. Munnya kurang banyu irigasi ulun dibukakan. Awam makan makan kartu di rumah HP aja lagi. Ah, tak, tapi ini kisah aja balah. Tapi ini kisah. Tak kisah aja tapi bujuran. Itu lah. Bapak, tapi itu pun alhamdulillah kita makan nyaman alhamdulillah fa bi ayyi ala'i rabbikum atukadziban nikmat yaman yang kudustakan ya Allah ya kah Allah berikan kita sehat alhamdulillah Allah beri kita banyak umur alhamdulillah selesai gunakan sisa umur yang ada lawan diri kita untuk tagarrub ilallah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala berusaha semaksimal mungkin semampu kita. Jangan ada panggilan Allah sholat-sholat di masjid sembahyang tinggalkan gawian mundak berkah itu rumah tangga punya hendak berkah suruh sembahyang sekeluargaan itu nah sembahyang duduk mengaji supaya berkah hidup ini dicari berkahnya ya apa punya kada ada berkahnya hidup kayak itu aja sembahyang kada mau rumah parah ke masjid kada mau ada jualan yang kayak itu kasihan kaum 5 kali bang kada sing datangan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya kaum. Allahu akbar, Allahu akbar. Melihat ke belakang, kada ada orang ah, bang pulang kaum. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya moyang kaum lah ya bernyanyi. Bernyanyi kaum di masjid. Baru sekarang oh aku rasakan. Datangan orang. Enak kasih lah kasih. Ada orkesan, orkesan, orkesan. Di mana Beb? Bunglai dan sekitarnya. Nah, ini masjid ampun kaum. Ampun min enggak? Alhamdulillah masjidnya bagus dah, warna-warni. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Ya kan? Bagus. Walaupun kebas anginnya setruk. Tuh kada hidup, tuh kada hidup juga. Kada setruk. Ya kan? Bapak, tapi alhamdulillah masjid nyaman. Masyaallah. Nang sembahyang kadang-kadang kadada. Duhur kadang-kadang dua ekong. Ulun tahu ja biar jauh, tahu ja. Rumah barang mana? Ke masjid kada pernah. Ada juga. Kenapa tertawa? Merasa kah? Bapak. Nah, baguslah. Cinta lawan Allah lah. Cinta lawan Nabi lah. Mun salat aja kita tinggalkan, hidupnya kada kawa dipercaya. Jar sapa Beb? Imam Haddad dalam kitabnya Nasihat Diniyah, orang munnya kada sembahyang, hidup orang tu kada kawa dipercaya sidin. Ya nang mau tuh menggawi apa aja digawi halal haram kah kada tahu lagi. Kenapa sebabnya Beb? Hatinya karas, disuruh ibadah koler. Mendengar bunyi bang pura-pura kada mendengar. Ya kah? Allahu akbar, Allahu akbar. Bah bang pulang jar. Ada aja nang kaya tak. Kalau sudah sampai panggilan Allah salat. Sembahyang di masjid, di musala 27 rakaat pahalanya berjamaah. Kalau sudah sembahyang, lalu jaga aturan bagus-bagus, bujur-bujur. Jadi imam, punya kada tahu bacaan, jangan jadi imam. Punya kada paham, jangan jadi imam. Ini kadang-kadang punya kada disuruh jadi imam sarik. Mencari masjid lain. Ah, di mana Beb? Bunglai dan sekitarnya. Ulun kada tahu lah, ulun bahapal aja, bemender. Jadi punya ada yang sarik berarti merasa toh. Ya kan? Bapak aja kada bisa jadi imam. Ada juga anak itu, Pak. Kada bisa bacaan jadi imam. Janji. Janji. Jangan tertawa. Janji minyi 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 minyi. Ah. Anyi minyi. Ya Allah, anak ini menjambaki masjid benar aja. Ya. Jangan jadi imam punya kayak itu, kada usah. Cari yang biar kekanakan, pinter suruhnya jadi imam kayak itu, baik. Biar punya salah, kada paham, jadi imam. Dosa, yang menanggung dosa makmum, pian berdetan. Punya makmumnya banyak, semasjidan makmumnya hibak. Dosa semasjidan tuh pian, yang menanggung mam, baik. Bujur mam, baik. Mam, dengarkan mam. Bapak, bayang kayak itu, kayak apa, kada sah, kada yang kayak itu, salah. Ada, Allah. Ada semana ada. Ya itu mendil mufikir ngaranya rukun kauli. Menyerukun kauli itu wajib didengar. Jujur ke guru. Ada paham juga soalnya. Ya kan. Ada guru. Ya kan. Ya kan. Nah sembahyang yang bujur kayak apa. Enak. Allahu Akbar. Nah nyamannya. Ya kan, beri salam tu nak terakhir beri salam tu Allah wabalain. Oh, lu nang salah. Beri salam terakhir. Berdiri kada salah eh. Jangan duduk salah. Berdiri terakhir salam tu nah, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bebulik pulang. Assalamualaikum warahmatullahi. Kum, bebulik kiri kepala. Ini kada. Assalamualaikum warahmatullahi. Kada sah sembahyangnya gitu. Ya kak turkun kauli ngaranya tadi itu. Jadi punya sembahyang tuh wajib didengar suaranya. Sholat takbir. Paham kah? Ada sembahyang kayak ini Pak. Allahu Akbar. Ada juga nang disikut siapa kada tahu juga. Kada bakal lahir kada sembahyang kah? Ya kak? Ada sembahyang Allahu Akbar. Ada juga. Ada juga Allahu Akbar. Allah. Ada nang bilang Kang sembahyang ada juga. Bilang Kang. Bilang Kang. Sau ya sana kosong di bilang Kang. Ya nang rabit selawar. Ya. Padahal kenapa Beb? Kanan batis kanan lawan kiri itu antaranya sekilan aja. Sekilan.
ulan sekilan. Nah, cuma menyabar sembahyang jangan diukuri. Dia ada paham yo buhannya nih. Hadang lu mam mam mam, hadang lu kenapa ukuri jar. Bapak nih. Orang sembahyang serbu ukuran beradaan. Ya makanya kenapa belajar jangan pina koler, punya ada majelis di kampung tuh duduk mengaji. Tulak majelis nang jauh-jauh. Ke mana-mana bermobil kendaraan di kampung kada pernah tulak lah. Ada jua nang kayak itu di mana beb mulai dah sekitarnya pian punya ada apa menyampian mati menyampian kada umur yang bawa pian orang jauh kah kada berpikir lalu tulak jauh-jauh ke mana-mana anu beb orang beb anu ya anom kah siapa Tuhan kah menyempati nabi umpati amanya di luar pada ajarannya Rasulullah kada usah diumpati lau jauni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab tidak ada jalan yang bisa kita tempuh terkecuali di sana ada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada pintu yang bisa kita lewati terkecuali di sana ada pintunya Rasulullah jam berapa kelawasan bebender ya kan tulak jauh-jauh majelis ke mana-mana di kampung kada pernah datang apa nang dicari biar punya ada berapa nang bantu biar siapa punya ada perlunya kena datang wadah guru datang kepada guru nang parak guru ya kak keluarga ulun mati guru talkinakan guru ya kada usah guru punya orang kada pernah ke majelis tuh kada usah talkinakan biar aja ya kak bacakan koran dan naik atau nyanyi mbak kalau pina koler kayak itu koler mbak pilih-pilih jangan mbak pilih-pilih maunya anak memuliakan orang tuh hormat lawan orang tuh jangan pilih-pilih guru kah siapa kah nyemunya parak lawan Allah hormati jangan kan itu tetangga tuh wajib dihormati siapapun wajib dihormati itu tapi maunya di luar pada ahlus sunnah wal jamaah nah ini pikirkan ya dulu kalau anak-anak jalan naik ya mbak nah, kita ini umat Nabi, umat orang yang mengumpati Rasulullah bakal selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Itu. Ya, Pak. Dah. Kayak para kira Rasulullah, Bib. Terakhir, habis ini ampihan. Ya, ulun uyuh dah. Oh, mangga. Kayak ini, bangun nyuruh terus. Ya, kan? Nah, Rasulullah itu kayak apa, Bib? Nabi itu manusia yang paling sederhana hidupnya. Luar biasa. Mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sejak dalam kandungan ibunya Siti Aminah, Nabi Muhammad sudah diberi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hina baraza sallallahu alaihi wasallam. Terakhir. Nah, terakhir. Habis ini ampihan. Wa hina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an darfahu ila as-sama'. Mu'minan bidzalika ar-rafi lana lahu syarafan ala majduhu was-sama'. Wa kana waqtu maulidi sayyidil kaun min asy-syuhur syahr rabi'il awwal wa min al-ayyami yawm al-itsnain. وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد انه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مقولا مقطوع السره رسول الله lahirkan oleh seorang ibu siapa beb Siti Aminah ibu yang sangat mulia lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pandangannya menghadap langit itu adalah isyarah bahwa Nabi Muhammad mendapat kemuliaan penghargaan dan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala lahir Nabi Muhammad hari Senin bulan Rabiul Awal tempat lahir dan makamnya haramain dua tempat haram Mekah Madinah Mekah tempat kelahiran Nabi di Madinah tempat di makam jasad mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana makamnya Nabi beb di parak sumur Zamzam ada sumur di higanya betatai sumur Zamzam wah ini diulah orang perpustakaan ya kah warna kotak ini warnanya kuning anom tuh nang kayak tihang nang di belakang tanom sedikit warnanya sana ya kah itu dalam ada tiga pintu satu dua tiga nomor tiga itulah ya kah tempat kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pian moanya hendak tahu jelasnya kayak ini dang lo pian tahulah Zamzam hotel Zamzam tuh yang ada jamnya tahulah ya anggap tahu berat anda ya kah pian punya keluar dari hotel tuh baik terus paling 5 meter lah keluar dari hotel tuh 5 meter belok kanan baik belok kanan terus ya kah terus paling kena 20 meter kena belok kiri pulang belok kiri terus cuma melewati pinggir rumah raja terus kena ada jembatan jangan lewat atas lewat bawah terus kena belok sedikit pian ada cabang
Pedang loh. Ada cabang kayak ini nah. Jadi pen belok ke sini. Terus sedikit yang ke sini, mau ke sini tuh ke Makla. Makam Siti Hadijah. Belok kanan sedikit. Terus kena ada petutup seng. Ada perbaikan nano. Jalan pengin mati. Perbaikan jalan. Ya kah? Belok-belok kanan sedikit. Hanya belok kiri pian. Terus itu tembus ke rantau bujur. Lain bahapal nih. Ya, bebinang ngangangangang berarti kan nyambung jadi bendera. Bapak, mudah-mudahan kita kawal siar, amin. Mudah-mudahan kita panjang umur, amin. Ya, berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah luaskan rezeki kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah sembuhkan penyakit kita. Allah angkat penyakit kita. Allah jaga kampung ini, amin. Dan kampung-kampung yang lainnya, mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya keturunan, mudah-mudahan diberi keturunan anak yang soleh dan salihah yang bisa membanggakan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya ini saja yang belum sampaikan. Minta maaf, minta halal, minta redha, minta duit. Wallahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Habib Abdul Qadir Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu bil qulub wa tantalibu bil usuf wa talinu biha shufuf wa ala ali wa sahbihi wa man yahmasuf. اللهم صل على سيدنا محمد ذنب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا لجحرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام. اللهم إنا نسألك رحمتك موجبة رحمتك وعزام من كل بر والسلامة والفوز من الجنة والنجاة من النار. اللهم لا لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك أيضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.